Ya, hello guys. Kembali lagi berjumpa bersama saya Hamdan Sensei di channel saya Hamdan Sensei. Ya. Guys, kita kembali lagi ya. Jumpa dan dengan saya dan kita akan kembali lagi bermain game Jurassic World The Game ya. Kemarin-kemarin kan saya main game Dread Out ya kan ya. Game yang bikin yang game horror tapi saya nggak terlalu takut karena udah tahu adegan-adegannya. Tapi ya ada beberapa juga adegan yang bikin saya tetap takut ya. Ya kan kemarin udah main game Dread Out ya bareng sama istri saya juga. Sekarang saya balik lagi main game Jurassic World The Game ya. Saya walaupun nggak direkam tetap main game ini guys. Dan kebetulan aja pada kali ini, pada kesempatan kali ini di game ini ya, ini sekarang lagi ada apa namanya? Turnamen. Dan turnamennya itu hadiahnya dinosaurus baru. Tuh. Kita bisa lihat di sini nih di news asik. Ya. Nah, ini dia dinosaurusnya nih. Set. The Fukuisaurus Rips. Asik. Originally discovered in Japan. This ornithopod is tiny but mighty. Ya. Sebenarnya sebelum apa namanya diterangin di game ini ya kan. Ini kan ditemukannya di Jepang. Sebenarnya saya pengen jelasin juga kalau ini mau ditemukannya di Jepang. Udah jelasin dulu kan nama gamenya. Dari namanya aja udah kelihatan ya, Fukuisaurus. Artinya aja apa? Kadal Fukui. Nggak tahu ya Fukui ini nama kota di Jepang apa gimana gitu, tempat di mana fosilnya ditemukan. Yang jelas dia emang bener-bener dinosaurus yang berasal dari Jepang. Si Fukuisaurus itu ya. Dan juga sekarang sedang berubah nyanya guys. Apa sih namanya? Kan biasanya kan ada daily mission. Apa sih daily mission yang hadiahnya itu kemarin kan si Kompi ya kan hadiahnya tuh. Sekarang udah ganti, udah bukan Kompi hadiahnya, tapi sekarang hadiahnya si Dracorex dan dia kayaknya sistemnya baru nih. Habis dapat Dracorex nih masih ada lagi jalan ke sini gitu. Iniannya tuh. Gerakan ini agak-agak ngedet-detan dikit nih. Ya, oke kita langsung saja guys ya, nggak berlama-lama kita menuju ke ininya. Ini dia nih Fukuisaurus. Ya, saya belum punya ya karena emang dinosaurus baru. Ya herbivora. Dari bentuknya dan dari bentuknya nih ya, saya yakin nanti dia pasti gerakannya itu jurusnya tuh sama kayak Montosaurus, sama kayak Iguanodon. Ya. Ya sebelum ini kita lihat dulu ya di market. Si Fukuisaurus itu dia seperti apa sih kekuatannya? Kita cek ya. Fukuisaurus, 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 Fukui, Fukui, Fukui. Mana dia Fukuisaurus? Posisinya di mana? Ah, ini dia. Oh, lumayan. Darahnya 3000, serangannya 770. Ini masih lumayan daripada si Sintau ya, Sintausaurus ya. Dia maksudnya dari serangan yang lumayan gitu. Oke. Okay. Saya jarang banget nemuin herbivora yang serangannya bagus. Oke, kita langsung saja ya. Ini saya udah di Dominator Liga ya, udah di Liga Dominator. Saya kemarin main, saya tadi mainin kan sebelum-sebelumnya saya ngerekam main dari yang liga pertama banget itu ya kan, dari yang liga Hatchling ke Prey, Survivor, Hunter, Predator, Dominator. Sekarang kita langsung ke Dominator ya, guys ya. Soalnya kenapa? Soalnya biar kalian langsung melihat gimana saya kalau pakai dinosaurus dinosaurus level 40 ya. Ini kan kalau di Dominator saya otomatis pakai dinosaurus level 40 itu biar apa sih lebih lebih gahar lah kalau dinosaurus level 40. Musuhnya juga level-level tinggi. Tadi saya mainin sampai mana ya terakhir nih? Masih banyak dinosaurus yang bisa dipakai tuh lihat guys. Nah, sampai sini ya. Oke, pertama kita pakai si Ceratosaurus, Kentrosaurus, kemudian Tropogepterus. Oke, kita langsung main kali ya, let's get on. Kita lihat apa musuhnya, aduh. Goyang laptopnya. Ya, kita lihat apa musuhnya. Semoga musuhnya bukan yang kuat. Waduh. Yang keluar pertama kali itu malah amfibi, terus serangannya juga dahsyat lagi. Tangkis dulu guys ya, khawatir saya. Oke, apa yang akan dia lakukan berikutnya? Wah, dia nggak nyerang. Oke, saya simpen. Saya takut nyerang dia tadi soalnya. Bahaya tuh lihat, darahnya aja banyak. Metaposaurus ya, ini termasuk legendary yang hanya bisa didapatkan dengan loyalty point.
Ya, dia nyerang satu ya. Dia masih hidup. Tenang. All is well, all is well. Sip. Push. Blok. Blok. Oke, lanjut. Ini tiga nih dia nih, sisanya. Kalau dia nyerang, moga-moga nyerang. Kan ya, sip. Kayaknya gak apa-apa. Good. Kah, serta syarat-syarat tewas tapi gak apa-apa. Dia sudah berkorban dengan mulia. Ya, memberi kesempatan pada dinosaurus berikutnya untuk menyerang serangan balik. Si Kentrosaurus. Assign nih. Ya, kemudian musuh berikutnya Cryolophosaurus. Ya, dia karnivora jadi saya turun ya. Kan saya amfibi, amfibi ya, karnivora. Jadi turun. Dia nggak nyerang guys, semoga aja dia nggak nangis empat ya. Coba kita saling serang tiga ya. Ya, dia nangis dua. Biasanya emang polanya begini, nangis dua. Tapi entah kenapa kemarin dia nangis empat guys. Biasanya nggak, polanya nggak kayak gitu. Oke, ini dia nyimpen enam. Serang. Serang enam. Tewas, tapi nggak apa-apa, dia udah nggak punya pertahanan. Defense, habis saya repair nanti dia pakai amfibi, serangan saya naik dong. Berapa dia ini hanya darahnya si Protragyrinus? Dikit. Sip. Oke. Zoom. Serang. Dia datang si Protragyrinus. Ya, si Cicek. Cicek air. Apa yang kau ingin lakukan? Nah, kau akan kalah setelah ini. Ayolah, keluarkanlah semua. Saya sih nggak yakin dia nangis sempat, tapi saya tetap aja menjaga-jaga nyerang 6. Sip, dia nangis 3. Dan... Oh. I win. Kemenangan pertama ya dari video ini ya. Kalau dari sebelum direkam udah menang-menang sebenarnya dari tadi. Belum kalah satu pun. Udah kalah sekali sih. Oke. Naik jadi ranking 54, skor saya jadi 470. Ya. Kita lihat hadiahnya apa. Asik. Dapat box ya guys. Oke. Battle lagi. Eits, kelewat. Berikutnya kita pakai si Aeniosaurus, kemudian Eutyranus, dan kemudian Acanthos Tegak. Oke, lanjut. Kita lihat apa musuhnya. Jangan susah-susah, please. Mantep. Serangan pertama, serangan saya naik. Siap. Semoga naik kan. Karena musuh saya si Vector Dactyl. Upan Dactyl lus. Oke, apa yang akan kau lakukan? Wah, pasti ditukar otomatis ya. Jadi Litronax. Kemudian Litronax senang pakai ekornya. Saya disabet. Nah, saya masih ada darah 2200. Saya masih benaknya sekali. Kalau dia nyerang 2, saya masih hidup. Dan saya nyimpan 2 ya. Itu buat mengumpulin energi dulu sebelum melakukan penyerangan yang luar biasa sadis. Ya, dia langsung nyerang 2 guys. Gak ada ragu-ragu ya. Untung saya lagi 1. Oke, sip. Hajar Jahanam. Gak apa-apa, oleh-oleh dikit buat Aeniosaurus. Aeniosaurus tewas dibantai sama Litronax. Ya, kalau ada suara-suara tadi, itu suara istri saya guys. Dia masih ada di sekitar saya ya. Mengelilingi saya, melingkupi ruang lingkup ini. Ya, memang suaranya sedikit pelan. Karena itu pelan kan, main drop. Ya, pas dia ngomong, kaget. Kaget. Hehehe.
Oke, tadi saya menang ya. Sekarang sama ya, dua sama dinosaurus, dua sama. Maksudnya sama-sama dua sisa dinosaurusnya. Nggak nyerang dia. Udah gawat ya. Kalau abis ini saya dinosaurus habis guys. Saya harus bantai nih si kepanak ini. Gigit. Oke. Kepanak tegus sudah tewas. Kemudian datang si Petra Quetzal ini hybrid ya. Quetzal Quartus sama Petra Quetzal. Oke, dia langsung nyerang. Iman. Oke, kita habiskan serangan kita ini untuk mengalahkan si Petra Quetzal ya. Hajar Jahannam. Dan si kadal laut ini pun menang. Salamander. Kantostega. Oke. Menang. Kita lihat naik apa enggak nih. Skornya naik ya. Jadi 45. Nah, rankingnya 45, skornya 502. Oke, sip. Belum ranking 1. Sabar. Baru 2 pertandingan kan. 2 pertandingan aja lama banget jalannya. Alhamdulillah guys dapat DNA 1000. Saya lagi krisis DNA-nya. Jadi senang banget kalau dapat DNA. Oke, kita pakai siapa lagi? Masih banyak dinosaurus satu lihat. Oh, banyak banget. Ya Allah, udah berapa tahun main game ini coba. Saya jadi mainnya emang bener-bener mainin guys. Nggak saya top up beli-beli dinosaurus itu enggak. Saya mainin bener-bener mainin, jadi kekumpul banyak banget tuh dinosaurusnya. Oke, yang berikutnya kita pakai serba herbivore ya, serba pemakan daun. Semoga si serba pemakan daun ini jadi hebat banget. So, kita mulai lah, segera dong. Kita lihat siapa musuhnya. Satu karnivore, dan satu karnivornya langsung harus disegera dikalahkan karena akan ngerepotin. Soalnya naik dia, tapi dia darahnya dikit sih alhamdulillah ya. Si Trodon emang dikit darahnya. Tapi serangannya ya lumayan gede ya. Oke. Apa yang akan dilakukan? Apakah dia nyimpen langsung nyerang dua? Wah, kena abis tadi musuhnya guys. Kalau Trudonnya nggak nyerang-nyerang, saya ngeri. Ngeri ternyata mungkin sinyalnya hilang apa gimana gitu kan. Kalau tuh mati, kan nyebelin banget. Nggak nyerang. Kayak dia nakis 2 ya. Coba kita cek. Kan bener nakis 2. Oke. Masih belum ada yang terluka dinosaurusnya. Dua-duanya masih malu-malu kucing. Asik. Siapa yang akan gahar duluan, ayo. Wah, masih belum ngerang juga si Trodon. Oke, apa-apa. Kita serang 4 coba ya. Wih, nangis 1 dia. Sundun. Gak nyangka guys, gak nyangka saya nyerang pertama. Gak nyangka aja. Oke, berikutnya 6 ya. Si Giga Kilo Cephalus hybrid ya. Pasti nyerang 6. Saya tewas. Gak apa-apa, maka datang si Struthiomimus saya. Weh. Ya ini mirip kayak burung kasuari, warnanya juga sama kayak burung kasuari, tapi dia bukan burung kasuari. Oke, serang balik. Iya, tendang kayak tendangan kanguru ya. Oke, wih, sama-sama Pachyrhinosaurus guys. Dia datang si Pachyrhinosaurus juga. Tapi Pachyrhinosaurus saya lebih kuat tadi, karena level 40. Dia level berapa itu? Gak payah tenang kan? Kealangan sama ingin sama tulisan recording. Oke, kita serang 6 ya. Mau gaji dia gak nangkis banyak. Oke, dan langsung aja dia digeprek pake lehernya dan ah! Dan kemudian Struthiomimus pun juara, dia langsung apa sih namanya, ekor yang di belakang dibidiriin gitu, set. Udah kayak kalau jengging gitu, gak Dek. Dek. Ambilin itu kan, Dek. Minuman di kulkas. Haus.
Ada di kulkas. Di kulkas ada aku taruh minuman aqua kecil dari pas tadi bazar. Haus guys, kita minum dulu ya. Oke. Sip. Thank you. Ya, kita minum guys. Ini nggak kelihatan kan ini mereknya, jadi nggak endorse. Enak nih kalau udah dingin udaranya karena AC terus minum air dingin pula. Beuh, tambahinnya lagi. Dingin banget. Thank you, sayang. Ya. Oke. Oke, saya naik ya. Jadi ranking 37 terus skornya 534. Kita lihat musuh berikutnya nanti ya siapa. Oke. Kita dulu pakai dinosaurus apa nih enakannya. Aduh. Banyak banget pilihannya. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba begini formasinya. Waduh. Gimana ya formasinya? Yuk, ini. Oh ya bisa. Ya, saya coba begini ya formasinya guys ya. Satu pertama area dulu, dua baru herbivore. Ini bukan formasi kesukaan saya sebenarnya, tapi mau gimana lagi? Saya malas mikirnya. Ya, kebetulan aja dapetin dinosaurus. Apa sih namanya? Pterodactyl itu kan kelemahannya. Pterodactyl kan dinosaurus herbivore gitu. Jadi saya pasti naik sama cuma si area turun kalau dia tuker. Tuker pasti dia ya. Karena dia nggak mau kalah. Tapi saya ujung-ujungnya dia kalah kok. Tenang aja. Sik. Percaya diri sekali kau. Kalau internetnya putus kalah kau. Oke, dia akan menukar kan. Woi, pakai Sucure Pteros lagi. Sucure Pteros itu jambulnya nggak nahan guys. Gede banget. Gimana dia bisa terbang dengan kepala berat segi gitu. Lu bayangin tuh, nggak masuk akal. Jambulnya gede banget, berat banget. Pasti palanya udah gelek-gelek kalau lagi terbang ke atas. Keberatan jambul. Serang dua, ini masih belum nyerang soalnya. Ya, dikit tapi seenggaknya kena. Saya dapat serangan pertama, dia belum nyerang sama sekali. Oke, bayangkan kau lakukan Sucure Pterus, kamu nyimpen 5 loh. Serangan kamu juga tinggi, saya serangan cuma 200. Ini nyerang 4 guys, masih sisa 1 energinya. Oke, datang si Erlikosaurus ya, Erliko. Saya sempat kepikiran kalau punya anak cewek saya kasih nama Erliko, tapi ternyata Erliko itu nama dewa guys. Jadi si Erlikosaurus ini dinamain pakai nama dewa, dewa Kumaya kalau nggak salah. Kagak enak banget kalau dikasih nama Erliko, dia pergi ke daerah mana gitu yang nyembah si Erliko. Erliko itu kayak gitu lagi. Ya mungkin sih udah nggak ada yang nyembah itu kan dewa zaman dulu ya, dewa zaman dulu. Kayak Dewa Sukumaya kalau nggak salah sih, Sukumaya Kuno atau Suku Aztek gitulah. Oke, dia nggak nyerang ya. Saya coba serang 5 guys. Oh, dia nangkis 1 lebih ini lagi. Tadi mikir dia nangkis 2 malah tadi. Oke. Anda yang minta, Anda yang tewas. Apa? Tapi Jalosaurus turun serangannya. Jalosaurus masih berkuasa. Serangannya tinggi dan darahnya juga banyak. Itu musuh saya foto profilnya mantap banget itu. Serak banget kayaknya. Saya lagi nggak foto profil lagi sendirian. Oke, saya menang guys. Si Tape. Tape! Jalosaurus sudah kalah. Kalah dia. Dia saya geprek. Seperti saya menggeprek. Tape! Aduh, encok. Oke, kita lihat musuh yang berikutnya siapa. Sebelum musuh itu kita lihat dulu skornya. Ya, force close guys. Ya ini emang salah satu kekurangannya game Jurassic World The Game ini suka force close ya. Jadi buat kalian nih yang masih suka ngerasain force close, terus kalian nyari-nyari saran gimana caranya biar nggak force close, ya nggak ada. Cuma untuk menanggulangi biar nggak sering force close itu ada. Tapi untuk menghindari nggak force close itu nggak mungkin bisa. Karena pasti bakalan force close. Kadang force close-nya itu ya bisa karena kondisi ingin kita, device kita,
handphone kita atau laptop kita kalau mainnya di laptop atau di handphone gitu ya kan, atau kondisi sinyal atau kadang-kadang situasi dari gamenya gitu loh. Pernah saya force close itu karena gamenya ini pengen pengen restart gitu loh, force close dia. Terus ini kenapa ini nggak masuk-masuk lagi nih? Nah, masuk akhirnya. Iya, jadi gamenya ini kan misalkan mau update dari jam 7 ke jam 8, kan jam 8 biasanya dia nge-restart lagi daily activity-nya, itu kadang suka force close. Atau misalkan di trade, kan di trade ini kan suka ada kan, ada durasi berapa menitnya dia ganti barang dagangannya. Setiap barang dagangannya mau ganti, kadang-kadang force close. Kayak gitu, guys. Oke. Ya, kita lanjut guys ya. Oke, sekarang nih kayak gini nih contohnya di trade nih. Ini kan ada durasi, ada waktunya kan 29 menit. Misalkan waktunya udah tinggal 1 menit lagi nih, dia harus ganti kan 1 menit lagi. Nah, pas mau ganti itu suka force close kadang-kadang. Gitu. Oke, langsung menuju ke turnamen ya. Tadi gara-gara force close jadi agak ini. Saya sekarang ada di ranking 28 dengan skor 2.566 ya. Kita pakai dinosaurus yang berikutnya. Masih panjang perjalanan kita karena dinosaurus juga masih banyak stoknya tuh, lihat. Pakai Giganotosaurus Gen 2 Antartopelta sama Dracorex ya. Dracorex ini keren loh, guys. Rex itu kan kalau arti raja ya kan, kayak Tyrannosaurus Rex, raja tiran gitu. Nah, Draco itu naga. Berarti Dracorex itu raja naga. Tapi dia makan tumbuhan. Naga itu kan dari bentuknya aja ada taring, ada kuku ya. Cerita naga. Harusnya kan naga itu kan makannya daging lah, gitu dari bentuknya ya kan. Karena ada taringnya, ada tukarnya gitu kan. Tapi Dracorex ini, dinosaurus yang dinamain Dracorex ini, dia herbivora. Ya nggak tahu ya. Kayaknya sih dinamain Dracorex itu raja naga itu karena bentuk tulangnya itu yang kayak banyak lubang-lubang ini kecil-kecil gitu, jadi kayak naga gitu loh, guys. Tuh. Oke. Belum nyerang ya. Ini nyangkis dua dia. Musuh kita si Opaserapsis. Dia herbivore, hybrid dari Talmosaurus sama Diplodocus, apa sih namanya? Tapi kerap tiga lagi dia, masih sisa satu. Oke, ya. Kita serang lima tuh, masih sisa satu kan dia? Dia kagak nangkis guys. Sisi satu ya, bener kan ini lagi sakit, bisa ngomong sama kalian jadi nggak fokus. Bener sisi satu kan, bener. Jadi dia tadi nggak nangkis, soalnya dia. Nggak apa-apa, dia pasti nyerang 5-5-nya nih, karena berpikir saya nangkis 3. Si Eolambia. Nah kan bener. Sip. Berikutnya, ini berapa ya? Si Sarkosuchus, 400. Darahnya ya. Oke, kita serang dulu. Mungkin dua serang terus nyimpen dua. Oke, woi Dracorex. Kalah elang ya. Kalah jambulnya lebih tajam sih Dracorex. Duri-duri semua, guys. Kayak dibilang raja naga coba. Si Dracorex tuh. Nyerang dia. Oke, saya nyerang 6 deh, saya takut dia nyerang nanti 4. Walaupun saya nggak yakin dia nanti 4. Tuh, malah nanti 1. Sundul. Tewas Sarkosuchus. Be. Raja naga. Ba. Menang ya, menang lagi. Kita lihat nih. Apa sih iniannya? Hadiahnya. Hadiahnya apa? Sip. Naik ya, jadi 598 skornya, terus ranking jadi ranking 20. Sedikit demi sedikit naik ya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi dapat ekor. Lumayan lah poinnya, tapi saya kurang-kurangin buat beli mod.
mode yang ini loh, yang di kantor. Oke, battle lagi. Apa sih ini aneh? Nah, nih berikutnya kita pakai si Sintausaurus, Litronax sama Zamuk. Tengah-tengahnya ada Carnivore. Itu kayak ini atau masih kayak informasi apa gitu. Sip, kita bertanding lagi berikutnya siapa yang punya. Oke. Wow, langsung Carnivore musuhnya. Aduh, serangannya kacau banget itu dia 2019. Kalau dia nyerang dua saya tewas, tapi dia langsung saya bantai lagi pakai si Retronax. Jadi saya nyantai. Ya, dia juga menyerang bagus. Nah, simpan dulu aja. Oh, malah nangis dua lagi si Kontaminator. Langsung nyerang dua, tewas. Sintausaurus saya, dia tewas. Oke, sekarang kita serang balik, serang dua juga dia. Dan disabut. Biar Concavenator tewas. Ini Concavenator ini kalau kalian pengen tahu ini dinosaurus favorit saya, karena unik aja bentuknya. Dia nanggung banget, punya sirip di belakang tuh nanggung banget, nggak kayak Spinosaurus itu yang sirip itu. Bentuknya dia nanggung banget yang di belakang gitu loh. Bisa jadi emang siripnya segede itu atau emang fosilnya belum ditemukan sekarang itu, jadi diperkirakan siripnya seperti itu, bisa jadi ya kan. Oh, dia pakai Antartopelta guys, tadi kan saya juga pakai Antartopelta kan. Oke, dia nggak nyerang. Oke, kita langsung saja serang 6 ya guys. Yang diterangkap menggigit dan kita menang lagi. Terus kan kayak T-Rex ya bentuknya. Wah, T-Rex, T-Rex, T-Rex. Wah, ini nggak gerak, bibirnya nggak gerak. Heh, bibirnya nggak gerak, woi. Nah, ini gerak bibirnya. Nah, oke, saya naik skornya jadi 630 lah, kita jadi 600. Rankingnya jadi ranking 12, sedikit lagi ranking 1 nih guys. Berdebar-debar ya. Oke. Sip. Ya. Berikutnya kita pakai siapa? Saurus ya. Oke, kita pakai si ini ya, Deinonychus, Odosaurus dan Albertosaurus. Saya sengaja taruh tengah Odosaurusnya. Biar apa sih namanya? Walaupun sebenarnya serangan itu dia si Deinonychus daripada Odosaurus. Wow, musuh pertama adalah Indominus Rex Genzu. Ya. Lumayan dia serangannya gede, 921. Oke. Dilakukan oleh si Indonesia Rex, Indonesia Rex, Indominus Rex. Aduh, dia langsung nyerang gua. Masalahnya kalau saya tewas, dinosaurus berikutnya herbivora guys. Saya tangkis dua dulu guys, dulu aja enggak. Bahaya nih, urusan sih. Aduh, ayo 6 detik lagi. Oke, dia ganti orang ya. Tetep aja dia nyerang. Untung saya nangis dua. Sip. Kita simpen 4 ya. Oke, ini yang nyerang 3. Eh, nyimpen 3, masih mesti disimpen 3. Apa yang saya lakukan? Dia pakai si Prestosuchus. Ya, kita nanti ketiga nih ya. Oke, apa-apa, dia ini tewas. Datang si Odosaurus ya.
Dinosaurus akan langsung menyerang dengan serangan 3. Dia udah tewas 3 doang juga. Pakai ekor dan ini kan Dinosaurus ini sebenarnya sama ya. Cuma bedanya dia di ekornya kagak ada jendolan kayak yang Dinosaurus. Lempeng aja ekornya. Jadi kayak dicambuk. Kalau sama Dinosaurus kan kayak digetok gitu. Oh. Datang si Albertosaurus ya. Kalau saya ngalahin si Indominus, serangannya si Angki turun yang Ankylosaurus Gentoo nih. Dikit ratus serangannya dikit banget. Oke. Set 3 ya. Kita jaga buat dengan nanti sampai dia kena nangis. Ya, Indominus Rex sudah digigit dan tumbang. Datang Ankylosaurus Gentoo. Serangannya dikit banget, 320. Ya Allah, serangan saya tinggi, coy. 1400. Ini mah dua serangan juga udah tewas dia. Oke lah, kita langsung serang aja 5-5 aja ya. Pakai berikutnya. Nah, gak ada ampun-ampunan. Ya Allah, rasakan lah kau. Cemas kau, dek. Dek. Nah, terus semangat-semangat. Indominus Rex-nya tewas. Ini Indominus Rex. Hai. My name is Indominus Rex. Yeah. Saya naik lagi skornya jadi 662 dari 630. Wow, dikit lagi ranking 1, guys. Ranking 3. Saya masuk 3 besar. Ding 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 ding. Wah, force close lagi. Ding 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 ding. Sayang, minum lagi dong, aus. Gamenya lagi ini lagi force close kayak biasa, ditungguin loading. Ya, kalau haus kita harus minum air. Kalau lapar kita harus update status sehingga lah makan lah kalau lapar. Mata saya ke arah sono ya. Padahal kamera di sini. Tapi saya otak sono. Karena saya ngeliatin muka saya yang ada di video. Tadi ini dikasih minumnya, guys. Saya taruh kulkas. Saya minum deh. Lumayan kan? Ya, sayang, makasih. Oke, sip. Kita lanjut ya, tadi force close. Force close-nya pas saya lagi masuk 3 besar lagi. Ntar jangan-jangan saya buka malah turun lagi nih skornya, coba kita lihat. Oke, masih di 3 besar. Fight lagi. Kita pakai si siapa lagi? Op. Nah ini nih guys, kita pakai si Deinosuchus. Deinosuchus kan kalahnya sama dinosaurus burung ya. Jadi kita pakai Sinoceratops, takut ditukar sama dinosaurus burung kan. Baru Megalosaurus. Sip, let's get it all, kita mainkan. Ya, kita lihat musuhnya siapa. Cok, eh, pegel. We are the champion, my friend. Eh, siapa musuh gak ngeliat tadi? Ah guys, musuhnya gampang-gampang. Sip lah. Gak bakalan tuker dia pasti, karena gak ada burung. Dia gak punya dinosaurus burung gitu loh. Ini gak bakal luker. Oke. Sama-sama masih slow ya. Dia makin Odosaurus ya. Tadi kan saya makin Odosaurus. Jangan-jangan spam ini gamenya. Ntar pasti di antara 3 dinosaurus ini di pertandingan berikutnya ada yang dipake nih pasti. Woy, dia nyerang 3. Woy, berani sekali. Saya masih hidup lagi ya Allah, malu-malu banget. Udah nyerangnya Alkom lagi. Saya masih membiarkan dia hidup dulu. Santai. Saya udah kekumpul 4 ini kok. Tujuannya energi. Yo, makan lagi ya, yo. Tuker. Tuker sama Unarius. Langsung nyerang 2. Apa saya lewat? Terus dia saya bikin lewat lagi. Oke, Sinoceratops. Ya. Sinonya itu artinya Cina.
emang dia fungsinya ditemukannya di Cina, si Sinoceratops. Jadi dia Ceratops itu kan tanduk ya, dengan Sino ya. Jadi si tanduk Cina emang ditemukannya di Cina fosilnya. Ya dia pakai Nodosaurus. Aslinya tukar nih. Coba deh, tukar nggak ya? Bukan tukar, karena kalau dia tukar jadi serangan jadi naik tuh. Chromaspinus. Kemarin tuh Mars turnamen hybridnya Chromaspinus guys, saya udah punya. Dan turnamen tahun kemarin kan juga Chromaspinus. Ya maksudnya yang lain kayak gitu dinosaurusnya. Iya, namun Chromaspinus keren itu bisa nyala, itu orang pada gila lagi gitu ya Allah. Saya mau udah curiga pasti dikepilih lagi, tapi yang saya sebut kenapa si pihak game itu nawarinnya Chromaspinus gitu. Siapa ya dinosaurus yang akan keluar di hybrid? Terus dia pilih antara tiga dinosaurus ada si Chromaspinus. Kan dia udah pernah, makanya jangan di vote lagi kan. Karena vote kepilih lagi dan kepilih lagi karena emang keren sih Chromaspinus tuh. Dia nggak main kemarin yang hybrid turnamen masuk turnamen karena udah punya Chromaspinusnya. Ya udah tewas ya si Sinoceratops. Kemudian datang kita serang 2 aja. Ini habis 2. Wih, dan Nodosaurus pun maju, dia tinggal separoh darahnya. Lagian tadi separoh bukannya diantar. Oke, kita serang ya. Kita serang 5 ya. Takut dia nangis. S2 pasti kayak biasa. Dia pun digigit oleh Megalosaurus. Ini untuk kalian ketahui, fosil dinosaurus pertama yang ditemukan itu adalah fosil Megalosaurus. Dan pertama kali ditemukan ya, dinosaurus Megalosaurus ini bentuknya gak kayak gitu. Pas disusun rangka-rangkanya, disangkanya tuh kayak komodo gitu loh, kakinya 4 gitu loh. Tapi ternyata pas ditemukan lagi fosilnya yang lain, bentuknya kayak gitu. Ada kakinya 2, tangannya gitu, kayak T-Rex bentuknya. Ya, saya pun masuk ke ranking 1 Dominator. Ya, alhamdulillah ya, sesuatu. Ya, tadinya apa? Mantap. Ini kalau udah di Dominator ya guys ya. Terus saya nggak mainin lagi satu hari gitu, itu masih di Dominator. Tapi 2 hari nggak, udah pasti udah turun. Makanya strateginya kita mainin lagi sampai 1000 iniannya guys. Apa namanya? Skornya, skor ituannya. Tapi ya, sih sisanya pasti nggak saya rekam. Nanti terlalu panjang durasi ininya. Jadi sekali lagi kita main ya. Kita pakai si ini Sonora, sekarang konon benar Triceratops Gen 2. Langsung kita mainkan, let's get it down. Kita lihat siapa musuhnya nih. Ini dinosaurus yang saya pakai si Sonorasaurus. Ini termasuk gede nih dinosaurusnya. Wow, Zalmonodon yang pertama. Turun dia, serangannya pasti dia tuker nih sama si Parasaurus gitu. Darahnya banyak juga ya kemarin. Oke, sip. Si Zalmonodon akan bertukar tempat pasti. Agak guys, berani banget dia. Dia tuker tempat dia. Panik ini, serangan masih gede lah 824. Darahnya juga banyak lagi. Kita lihat apa yang akan dilakukan. Ini nanti satu, buat ceplok. Bayangin lo kaki segede gitu buat nendang. Si Sonorosaurus tuh kakinya gede banget. Oke, si Zamorodon nyimpen 5, apa yang akan dilakukan? Oh, dia masih belum berapa guys. Oke, nakis berapa nih kira-kira? Nakis 2, lagi. Ekornya gede banget. Geplak sama ekor gede gitu tuh, celeng. Nah, dia pasti nyerang 7 nih si Zamorodon. Nah, tuh nyerang 6 ternyata. Pelit banget sih, aduh. Season 1. Datang si Spinacodon ya. Dia kayak biawak gitu loh, kayak komodo gitu loh.
Kita pernah ke 1 sekarang 4 jadinya. Dan kita pernah ke 1. Kemudian Zamonodon tewas, dia tuker jadi Petra Quetzal, darahnya 4.000, banyak banget dari lagi darahnya. Makin kesana makin kesini nih kayaknya nih. Oke, kita lihat nih si Petra Quetzal, dia apa yang akan dilakukan. Oh, oke, okay, ini nyerang. Ini pasti nangis 2 guys. Saya serang 6 lah. Wah, ternyata nangis 1 malah. Nah, tewas dia. Nah, kan turun si Marasaurus itu serangannya. Karena saya pakai herja karnivora, tapi dia nyerang 7 ini, kok bisa-bisa nih. Nyerang 7 apa kagak ya kira-kira? Wah, bener. Iya, gaya dia. Iya. Iya. Saya kena jambul Elvis. Jambulnya kan kayak Elvis sih kalau gitu. Enggak apa-apa, dia enggak punya pertahanan, udahlah. Kita akhiri dengan kebanyakan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sprot. Menang Triceratops Gitsu. Letoy guys. Oh iya, saya ada Triceratops nih guys. Ini Triceratops nih. Wah. Triceratops Gencu. Palanya ngomong. Oke okay, guys. Berikutnya saya masih dengan yang satu, skornya naik ya. Kayaknya udahan dulu nih guys ya, karena sudah 40 menitan. Saya nggak mau terlalu lama durasinya. Nanti saya akan tetap lanjutin mainnya. Masih banyak sih dinosaurus saya kan. Oke, kalau begitu semuanya terima kasih karena kalian sudah menonton. Jangan lupa di share, like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa ini adalah bulan Ramadan, main game nggak apa-apa sesekali, tapi kita sesekali juga ibadah ya guys ya. Mumpung lagi momennya nih bulan Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat, ampunan, asik. Dan masuk, sekarang udah masuk malam Nuzulul Quran ya. Jadi jangan lupa itikaf kalau yang mau itikaf ya. Semoga aja dapat malam Lailatul Qadar. Wah, itu pahalanya gede banget tuh Lailatul Qadar. Oke, kalau gitu terima kasih ya, saya pamit dulu aja. Terima kasih buat kalian karena sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.